Makanya kalau kita baca bismillah, ada Allahnya di situ, maka kita niatkan semua perbuatan jadi ibadah. Otomatis itu. Apapun itu. Naik kendaraan, makan, minum, kerja, bismillah, sepanjang nama Allah disertakan jadi ibadah. Ini jangan dipahami ibadah itu aspeknya ritual saja, tidak. Semua kegiatan itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan semua jin dan manusia kecuali menjadikan semua aktivitas ibadah. Nah, dalam ibadah itu rasakan ketuhanan Allah. Niatkan untuk Allah. Niatkan lillah, itu yang dimaksud ikhlas. Maka di surat Ikhlas dibuka dengan kata Allah, qul huwallahu, tujukan lillah. Kalau sudah ditujukan karena Allah, pertama memberikan ketenangan pada jiwa. Kedua, enggak ada kecewa. Ada kecewa. Antum ikut tender. Diniatkannya untuk apa? Proyek gitu-gitu aja. Seharusnya antum yang menang. Kualifikasinya antum yang dapat, tapi diserobot orang lain, kecewa antum. Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi ketika Anda lihat kan, lillah, saya mau ibadah, mau gini. Ya, begitu diambil orang, Allah mungkin punya hikmah lebih baik. Saya ikhtiarkan, gak dapat, ya sudah. Ya, ada tanggung jawab, dia begini, begitu. Itu nikmatnya lillah tuh begitu.